Hidangan kwetiau keramas merupakan sajian spesial yang disuguhkan salah satu rumah makan di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Namun, kwetiau keramas berbeda dengan sajian kwetiau pada umumnya. Hidangan yang satu ini lebih banyak berisi sayur-sayuran serta daging dan juga udang. Uniknya, kwetiau keramas juga diberi tambahan daun ginseng yang dipercaya mampu untuk meningkatkan stamina tubuh dan mencegah kanker. Saya namakan kwetiau keramas karena si kwetiau tadi itu saya siram dengan saus ala Chinese style dan Korea. Saya siram ke atasnya, jadi saya namakan kwetiau keramas. Gimana rasa dari kwetiau keramas ini? Rasanya enak, lezat. Terus ada campuran udangnya gitu, ada baksonya, ada sayurnya, intinya enak sekali. Terus yang bikin unik dan enak ini karena ada sayuran, jadi biasanya kan cuma sayurannya wortel sama sawi aja. Nah ini ada daun ginseng, nah itu yang bikin rasanya jadi beda dari yang lain. Hidangan ini pun sangat cocok untuk dimakan saat cuaca dingin dan juga pada saat musim hujan. Jika tertarik, Anda bisa mencoba masak sendiri di rumah bersama keluarga. Atau Anda bisa datang langsung ke restoran di kawasan Jalan Ronggolawe, Surabaya.